doang. Panjangnya ke belakang. Iya. Masuk ri. Ini nama daerah. Lepas. Jadi kepalanya tuh ini agak empuk ya, karena dia bersih air. Ini Supriyani. Supriyani. Dengan Supriyani toh. Usianya mah mbak, dong mbak. 2-3. Misalnya bawa sana ya kontrol. Iya kontrol. Bu, saya nyetip buat paling Maria. Iya, kasih Pak. Eh, proses apa? Berarti dede bayi ini umurnya sekarang berapa? 1 tahun 19 bulan. Namanya siapa? Muhammad Fali Ahmad. Fahli. Fali. Fali Ahmad. Pas di umur berapa Mbak? Mulai kelihatannya sih. Dari usia kandungan 6 bulan. Baru ketahuan ya? Iya. Maaf ya Bu, kita ganggu ya. Iya. Mantap ini di sini Bim. Lu apa? Ketawanya pas air ketuban pecah di USG baru ketahuan. Langsung disuruh sesar. Di usia berapa, Bu? 6 jalan 7 bulan. Artinya lahirnya prematur ya? Iya, prematur. Nah, Bu, itu Bu, ketika anak Ibu itu diketahui mengidap diabetes palsu itu pernah enggak membawa ke rumah sakit atau puskesmas di Tangerang Selatan? Enggak sih, langsung ke RSUD. RSUD Tangsel? Iya. Bagaimana pelayanan di sana? Ya cukup baik sih, anak saya langsung masuk NICU 10 hari ambil. Bu, selama anak Ibu menderita diabetes palsu ini, ini gak Bu, apa namanya, pernah gak ada penolakan atau seperti apa gitu Bu? Kemarin sih pas kejam, aku bawa ke puskesmas, ternyata dia gak mau ditolak di sana. Kenapa Bu? Alasannya sih gak nanganin pasien hidro gitu. Jadinya harus ke rumah sakit besar. Akhirnya aku bawa ke RSUD, alhamdulillah diterima di sana. Terus selama 13 bulan ini pernah gak ada kunjungan-kunjungan dari pihak puskesmas atau pemerintah di sini dalam memperhatikan anak ibu? Puskesmas suka ke sini. Sering sih. Kadang suruh pasang NGT ke sini. Berapa kali Bu? Dan dalam bentuk kepedulian perawatannya bagaimana Bu? Paling ke sini kalau mau pasang NGT aja. NGT itu alat Ini yang masuk ke hidung. Berarti perawatan khusus untuk si Ade ini apa aja Bu? Ya paling NGT-nya harus diganti selama 4 hari sekali kayak gitu aja sih. Ini kalau pernah nggak pakai jadi lebih rewel si Ade atau gimana kondisinya gimana sih Bu? Sering sih pas kemarin pas mau operasi kedua dia rewel, ternyata selang yang di dalamnya infeksi, jadi mau nggak mau bedah ulang gitu. Selama ini sudah berapa kali operasi? 3 kali. Rencananya akan berapa kali operasi lagi? Belum tahu sih, kalau tergantung selangnya aja. Kalau memang selangnya bagus, ya nanti umur 6 tahun baru operasi lagi. Mbak, dari operasi pertama sampai sekarang ada kemajuan nggak? Alhamdulillah sih, ada banyak. Dari mata ya? Iya, dari tadinya kan matanya nggak gini nih, ke bawah karena ketarik. Sekarang alhamdulillah udah mulai normal. Matanya udah bisa tidur celentang juga. Tadinya kan dia nggak celentang, tidurnya miring. Ini ada penanganan khusus nggak Pak untuk menangani si Muhammad Fali Akbar ini? Penanganannya sih sama aja kayak bayi-bayi biasa. Cuman dia kalau gendong harus lebih hati-hati aja karena ada alat di dalam kan. Ada alat di dalam? Iya, selang. Ditanam di kepalanya? Dari kepala sampai perut. Oh. Diagnosa dokter terakhir seperti apa yang dibilang? Terakhir sih cuman apa, cairannya kan terlalu banyak di kepala, jadinya ya harus terus di ini cairannya diambil dikeluarin lewat operasi itu ya? Iya Bu, sampai sekarang tuh ada nggak sih perhatian dari pemerintah setempat atau pemerintah pusat kepada si Ade? Kelurahan juga sekali waktu itu pernah kesini. Seberapa hari ini aja ya? Itu udah berapa lama? Itu pas abis operasi, bulan Agustus. Abis sekarang belum ada ini? Belum. Agustus 2020? Iya. Di RSUD nggak bisa, emang?
dirujuk ke sana, ke Fatmawati. Tapi ditanggung BPJS, Mbak? Iya. Sampai saat ini udah ada bantuan, Mbak, dari pemerintah daerah atau pemerintah? Tanggulah, Mas, tadi.